Baik, materi model linear kali ini akan saya berikan perihal percobaan tiga faktor. Ini ringkasannya atau abstraknya. Jadi, bila mana menganalisis percobaan berfaktor, khususnya kalau kita hanya melihat layout datanya, ya, tanpa mengetahui bagaimana cara mendapatkan data tersebut, atau bahkan lebih jauh lagi cara melakukan percobaannya, bagaimana mengacak dari perlakuan-perlakuan tersebut ke suatu contoh percobaan, kita bisa mendapatkan konklusi yang mungkin salah. Karena beberapa kemungkinan dari percobaan yang menggunakan tiga faktor itu bisa bermacam-macam. Ya. Jadi model itu dicirikan dengan bagaimana satuan kondisi unit percobaan atau kondisi satuan percobaan itu, dan juga bagaimana perlakuan-perlakuan itu dialokasikan ke dalam satuan-satuan percobaan itu atau pengacakannya. Jadi dalam hal ini bisa berbagai hal. Bisa percobaan tersebut itu dilakukan ya dengan sebuah rancangan yang paling sederhana, yaitu ini percobaan faktor dalam rancangan acara lengkap, ya. Bisa jadi percobaan faktor dalam rancangan acara kelompok lengkap, bisa jadi percobaannya dalam rancangan split plot, ya. Di mana split plot pun itu bisa sebagai peta utamanya itu satu faktor yang anak petanya kombinasi dari dua faktor lainnya, atau dibalik sebagai peta utamanya itu kombinasi dua faktor sedang anak petanya itu kombinasi faktor yang ketiganya, atau mungkin split plot. Jadi kemudian dipisah lagi, ya, misalnya double dua kali. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan analisis ini mungkin yang lebih mudah daripada menggunakan notasi-notasi aljabar yang mungkin kalau belum terbiasa itu akan ribet, bisa jadi, ya, karena indeksnya setidaknya 4. Karena yang pertama untuk faktor pertama, dan faktor kedua, faktor ketiga, dan kemudian ada ulangannya. Nah, untuk itu pendekatan notasi matriks mungkin lebih mudah dipahami. Hanya saja kita perlu sebuah alat yang digunakan untuk mengoperasikan matriks itu, misalnya dengan menggunakan aplikasi R. Karena kita memerlukan hasil kali matriks, ya. Jadi bukan hanya matriks A yang bisa dikalikan B dengan syarat perkalian biasa itu, bukan, tapi perkalian Kronecker dua matriks. Oke, jadi kita lihat di sini tadi sudah disebutkan ada lima macam rancangan, ya. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa kalau kita punya tiga faktor maka kita batasi dulu di sini. Nanti yang akan kita bahas adalah apabila kita memiliki model yang sifatnya fix, ya, fix effect model, ya. Artinya semua faktor juga sifatnya fix, ya, yang random hanyalah ulangannya. Jadi di sini dengan demikian akan ada faktor utama, jadi pengaruh utama ketiga faktor tersebut kalau kita notasikan alfa, beta, gamma sebagai faktor A, faktor B, faktor C. Nah, kemudian juga ada interaksi antara alfa, beta, alfa, gamma, A, B, A, C, dan B, C, dan interaksi ketiganya A, B, C. Nah, yang
yang di sini dicirikan apabila apabila kita punya taraf dari faktor pertama itu ada sebanyak A, taraf faktor kedua B, taraf faktor ketiga C, dan ulangannya R, maka satuan percobaan yang harus disediakan adalah A kali B kali C kali R. Jadi A kali B kali C kali R. Jadi itu satuan percobaan yang harus digunakan, dan satuan percobaan tersebut kondisinya harus sehomogen mungkin. Ya, sehomogen mungkin. Itu artinya ya kalau homogen sama persis tentunya tidak. Ya. Tapi sangat-sangat harus, sangat-sangat dekat kondisinya, ya, sedemikian rupa sehingga kita buat sehomogen menurutnya begitu. Nah, jadi sebanyak RABC atau ABCR ini, apabila sudah tersedia, maka setiap unit percobaan itu bisa jadi dikenai oleh kombinasi. Jadi ini pelaksanaannya bahwa ke setiap kombinasi perlakuan itu diajak sedemikian rupa sehingga setiap unit percobaan itu bisa menerima salah satu dari itu. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini YIJKL, semua ini empat apa namanya subscript ya, YIJKL, I untuk ini, J untuk ini, K untuk ini, L-nya untuk ulangan. Ya. Dan modelnya seperti ini. Ya. Alfa, beta, gamma, alfa, beta, alfa, gamma, beta, gamma, alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita juga misalnya memiliki satuan percobaan yang sama jumlahnya A, B, C kali R, hanya saja kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dasar, basic dasar. Yang dimaksud dasar di sini bahwa setiap kombinasi perlakuan itu pada setiap kelompok ada pada setiap blok itu hanya muncul sekali. Jadi ulangannya itu ada pada tiap, jadi pada tiap kelompok ini atau blok ini dia berlaku sebagai ulangan. Nah, di sini ada walaupun indeksnya 4, di sini I yang kita pakai sebagai ulangan row atau blok, I, J, K, oke, L-nya nih, L-nya yang sebagai R, tidak masalah. Oke, asal konsisten saja ya, jadi begini, ini L-nya, L-nya sampai R. Nah, jadi bedanya itu. Nah, sumber keragamannya tentunya beda. Di sini ada sumber keragaman yang namanya blok, ya, ada atau ulangan, ya. Nah, ini adalah bagaimana pengacakannya dilakukan secara lengkap pada tiap kelompok. Kalau di sini pengacakan dilakukan secara menyeluruh pada RABC satuan percobaan itu. Kalau di sini enggak, untuk setiap R, untuk setiap ABC, untuk setiap ABC ini dilakukan pada tiap kelompok. Jadi pengajakannya ada ABC. Ada ABC unit percobaan pada tiap ini. Ya. Nah, pengajakannya dilakukan pada tiap kelompok. Jadi diulang, tiap kelompok diulang. Ya. Nah, yang ketiga yang membedakan di sini adalah, nah di sini split plot. Split plot itu bahwa kita pertama kali menentukan peta faktor apa yang diletakkan di peta utama. Oke, katakanlah A. Faktor A di peta utama, maka peta utama itu akan dibagi lagi, akan di-split ke dalam, jadi setiap peta utama akan di-split ke dalam antaraf. Nah, ulangan setiap peta utama itu, setiap kelompok itu nanti diulangan dikalikan pengaruh perlakuan yang berada pada peta utama itu sebagai galat peta utama, ya, sebagai galat peta utama. Nah, kemudian pada setiap taraf peta utama itu kemudian dibagi ke dalam BC. Ke dalam BC unit percobaan. Dalam BC unit percobaan di mana pengacakan kedua, jadi pengacakan pertama itu menentukan pengaturan taraf-taraf
yang berada pada peta utama. Pengajakan kedua itu setelah peta utama itu dibagi ke dalam A bagian, pada masing-masing itu diajak lagi sebanyak BC. Sebanyak BC. Nah, ini pengajakan di sini. Nah, komponen yang lain, komponen interaksi, sama seperti itu. Hanya saja mulai beta, gamma, dan seterusnya ini berada pada satuan, berada pada anak beta. Ya. Oke, ulangannya sebanyak R juga. Nah, sekarang apabila dibalik, dua faktor yang berada di peta utama, maka tentunya peta utama itu dibagi dulu ke dalam AB. Karena di sini ada dua faktor ya. Ke dalam AB ada menjadi AB satuan percobaan. Ya, AB. Karena nanti itu untuk penempatan perlakuan AB. Baru di dalamnya, beda dalamnya itu dialokasikan, diajak lagi untuk C, pengajakan C. Itu juga split plot, hanya dua faktor di peta utama dan satu faktor di anak peta. Sedang yang terakhir, jadi peta utama itu pertama kali dibagi dulu ke dalam A. A, karena taraf dari faktor pertama ada sebanyak A, dibagi A. Pada masing-masing bagian A tadi, dibagi dulu ke B, menjadi B. Ya, menjadi B, untuk pengajakan faktor yang kedua, ya. Faktor yang kedua. Dan setelah itu, yang pada setiap B itu, ya, dibagi lagi menjadi C, untuk pengajakan faktor yang ketiga, ya. Nah, kalau dilihat di sini ada hal yang baru, di sini ada pengaruh sumber keragaman di sini dimasukkan dari rancangan acak lengkap ini ke rancangan acak kelompok dimasukkan komponen blok ya di sini atau pengulangan di sini dimasukkan komponen galat anak peta ya, galat peta utama ya. Di sini juga ada galat peta utama tetapi yang membedakan posisinya di sini sebelum peta utama ini hanya A ya, karena peta utamanya itu sebetulnya adalah interaksi antara pengaruh blok dan pengaruh faktor yang pertama A. Di sini galat peta utama itu pengaruh sama seperti pengaruh interaksi dari ulangan atau kelompok pengaruh A dan pengaruh B. Ya. Dan yang terakhir selain di sini ada galat peta utama itu ada galat anak peta. Ya, ada galat anak peta. Ya. Jadi galatnya bertambah satu untuk split plot karena splitnya dua kali. Kalau ini splitnya sekali, ini juga sekali. Hanya saja kalau di sini itu cara mencarinya sama seperti interaksi karena indeksnya saja. Kita perlu lihat indeksnya ya. Indeksnya ini misalnya LI ya. Ini merupakan interaksi dari ini. Kalau ini tiga indeks ya LIJ ya LIJ ya. Nah. Seperti itu. Ini galat anak peta, galat anak peta. Galat peta utama, galat anak peta. Nah, itu modelnya. Jadi ada 5 model. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk diketahui bahwa kita punya notasi umum. Model linear itu seperti ini. Ya, sama dengan X beta plus epsilon. Ini matriks vektor respon, ini matriks rancangan, dan ini vektor parameter. Vektor parameter plus epsilon. Nah, kalau kita lihat x ini itu kalau misalnya ini dalam percobaan ya di faktor three faktor eksperimen imbalance completely randomization. Jadi rancangannya tak lengkap. Kalau rancangannya tak lengkap, ini kita sesuaikan di sini ya ABC ABAC BC ABC mu. Ini sama seperti ini komponennya. Jadi komponennya yang kita lihat komponen itu 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ya. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kecuali ini epsilonnya enggak ya. Nah, jadi vektor beta transpose ini sebetulnya di sini ada 1, di sini ada A alfa 1 sampai alfa A, beta 1 sampai beta B, dan seterusnya sampai yang terakhir ini alfa beta 1 sampai yang terakhir alfa beta gamma ABC ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi ini ada kalau kita
lihat X ini sebagai ini adalah partisi dari matriks X yang sungguhnya ya. Matriks X sungguhnya itu banyak ini ya. Besar ukurannya N kali tentunya 1 ditambah apa namanya? A tambah B tambah C kali tambah dan seterusnya ya. Banyak ini. Nah, X mu ini itu kalau kita lihat ini ya. Ini karena matriks vektor 1 vektor konstanta. Lihat ini A B C D R ya. Ini vektor 1, vektor 1, vektor 1, vektor 1 untuk X mu. Ya. Lihat. A kali 1, B kali 1 terkali di sini ada perkalian Kronecker dan Kronecker ya. Nah, untuk pengaruh A seperti ini yang diganti vektor 1 dengan matriks identitas itu yang berkaitan dengan yang bersesuaian dengan indeks ini. Kalau ini A ya yang pertama ini ya. Yang pertama ini I matriks identitas berukuran A kali A ini menggantikan vektor 1 A kali 1 ya. Untuk B yang di sini yang diganti. Ya. Ini makanya ini identitas B kali B. C identitas C kali C. Yang lain tetap ya, yang lain tetap kembali ke sini. Kalau AB dua-duanya di sini identitas A kali A, di sini identitas B kali B. AC demikian juga posisi di sini dan di sini BC dan ini ABC yang tidak ulangannya ini ya. Jadi itu ini sebetulnya adalah merefleksikan dari matriks ini. Matriks partisi itu ya. Daripada kita membuatnya dengan menggunakan notasi 1 0 1 0 1 0, capek ya, kita menggunakan cara seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah matriks proyeksi. Jadi percobaan faktor dengan dalam rancangan acak lengkap ya, matriks proyeksinya ini. Matriks proyeksi itu punya bentuk seperti ini. M ini X kali X transpos X inverse kali X transpos. Kalau bagian ini saja X transpos X inverse kali X transpos itu head matrix. Ya, ini head matrix namanya. Tapi kalau dikalikan X depannya ini matriks proyeksi. Nah, dengan informasi yang barusan kita dapatkan untuk masing-masing X mu, XA, XB sampai XABC ini, kita bisa menghitung ini M. M apa? Bintangnya ini tergantung bintangnya itu apakah mu, A, B, C, AB, AC, BC, ABC gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kita lihat bentuknya. Kalau di sini satu semua, 1 1 1 1. Di sini menjadi D, menjadi C, sorry, menjadi J ya. Jadi kalau ini 1 1 1 1 J J J J ya. Kemudian ini mudahnya kalau mau mengevaluasi benar enggak hasilnya seperti ini ya. Silakan saja. Jadi kalau ini misalnya MU ini X mu kali X mu transpos X mu dalam kurung pangkat min 1 X mu transpos. Silakan evaluasi apakah sama dengan ini apa enggak. Nah, ini kalau sudah dapatkan ini misalnya memverifikasi nanti untuk mudahnya kita punya pola ya. Sekali lagi ya, tadi yang satu berubah jadi J. Tapi kalau di sininya A tidak berubah, identitas, maka dia tidak berubah. Yang berubah yang satu, ya. Oke, jadi yang di sini I, ya, J, J, J. Oke, J itu adalah matriks yang elemennya semuanya satu. Matriks tersebut ukurannya A kali A. Kalau I adalah matriks identitas, ukurannya A kali A. Ya, jadi yang satu itu pada diagonal, yang tidak pada diagonal nilainya 0. Ya. Nah, ini apa RABC ini dari mana? Ya, kita lihat. Ini A, B, C, R. Kalau semuanya J, seper RABC. Nah, di sini lihat yang J-nya yang mana? Yang U yang J-nya yang B, C, R. Seper RBC. Di sini J-nya yang mana? A sama C. Seper A sama J, A sama C sama R. Jadi seper RAC ya. Jadi ini berlaku umum. Jadi ini. Oke, yang R itu cuma J aja ini. Ya kan? Nah, sorry, yang R. Yang J cuma yang ini aja. Jadi di sini hanya seper R. Kalau di sini misalnya ini RC. Ya. Ini yang J. Ukurannya C kali C, J punya R kali R. Jadi di sini pembaginya
adalah RC ya, atau kali seper RC ya. Jadi bentuk umumnya begitu. Jadi the sum of square, jadi jumlah kuadrat dari setiap sumber keragaman dari komponen itu memiliki bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik Y transpos Z Y. Ingat ya, Z Y transpos Z Y. Di mana Z memiliki pola ya. Misalnya untuk derajat bebas total, sumber keragaman total, maka Z-nya sama dengan I dikurang mu, m mu ya. Untuk pengaruh utama ya. Itu bunyinya ini. Bunyinya MX dikurang mu. MX dikurang mu. Ya. MX dikurang mu. Untuk pengaruh utama ya. Untuk interaksi antara Y dan Z ini ya. Y dan Z. Jadi MYZ dikurang MY dikurang MZ ditambah MU ya. Ini untuk interaksi dua faktor ya. Kalau untuk interaksi tiga faktor lihat polanya. WYZ. Ya, dikurang WY, WZ, YZ. Nah, kalau sudah habis WY, WZ, YZ. Kemudian ditambah. Tambah kalau di sini dua faktor, ini satu faktor. Tambah MB, tambah MY, tambah MZ ya. Setelah itu jangan lupa yang terakhir itu selain WYZ adalah mu. Jadi dikurang mu. Jadi untuk umumnya itu ya, untuk umumnya itu. Ini untuk interaksi tiga faktor, ya. Nah, jadi sementara untuk komponen galatnya ya, ini melalui pengurangan. Jadi untuk komponen derajat bebas total ini total dikurangi pengaruh utama, pengaruh interaksi dua faktor, pengaruh interaksi tiga faktor dan seterusnya ya. Dan akhirnya kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini untuk model pertama ya. Untuk model pertama itu faktorial eksperimen dalam rancangan acak lengkap ya. Nah, ini komponennya kan tadi A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C ya. Lihat. Kalau A di sini MA, B, MB, C, MC ya. Kalau interaksi AB, MAB, min MA, min MB, plus MU. Kalau AC ya, MAC, min MA, min MC, plus mu dan seterusnya ya. Kecuali tiga arah ini, kecuali tiga arah. Interaksi tiga faktor ya, tadi faktor. ABC ya, ini di tiga ya. Begitu duanya tandanya min. Begitu satu tandanya plus. Kemudian jangan lupa mu. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk komponen kalau ingin menghitung jumlah kuadrat ABC itu. Jadi Y transpose di sini, Y transpose di sini kali ini semua kali Y ya. Kalau jumlah kuadrat galat ya, Y transpose kali ini semua kali Y. Gitu ya. Dari vektor Y maksudnya. Nah, ini adalah expected mean square-nya atau kuadrat tengah, nilai harapan kuadrat tengah galatnya ya. Nah, memiliki bentuk seperti ini ya. Ini untuk fixed effect ya. Lihat nih. Kalau di sana A, di sini A, B, B, C, C, A, B, A, B ya. B, C, B, C, A, B, C, B, C. Kalau untuk galat ini. Nah, komponennya ini ada semua. Yang membedakan di situ ini ya. Kalau di sini A, di sini perkalian taraf bukan faktor A. Kalau di sini C, di sini perkalian taraf bukan faktor C. Kalau di sini AC, di sini perkalian taraf bukan faktor A dan faktor C. Nah, gitu ya. Jadi kalau lihat RBC di sini A, RAC di sini beta, RAB di sini gamma atau C dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lihat ini kalau rancangan acak kelompok lengkap. Ini rancangan acak lengkap, ini rancangan kelompok. Artinya ada kombinat, ada ini, ada sumber keragaman dari baru yaitu blok ya. Nah, blok itu kita sebut saja di sini row ya, row sini. Nah, jadi gitu ya. Ini dengan cara yang sama, ABC-nya sama, AB interaksinya sama semua, yang beda di sini. Yang beda di situ tentunya di sini juga merubah galat. Galatnya berubah ya. Ini kan I dikurang MABC saja.
harus dikurang m ro min mu atau min mr min e plus mu ya. Jadi galatnya berubah di sini ya. Nah gitu. Nah jadi sekali lagi bahwa z ini ya beda dua matriks proyeksi ini karena setiap matriks proyeksi itu sifatnya simetris dan idempotent. Ini bedanya juga simetris dan idempotent juga ya. Oleh karenanya nanti kita punya sifat-sifat khusus bagaimana sebuah matriks yang simetris dan idempotent itu diperlukan dalam analisis statistik. Nah, ini untuk model ketiga dengan cara yang sama ya. Ini bedanya dengan model pertama itu dengan model kedua ada tambahan blok sama reps. Ini blok reps-nya masuk di sini di komponen pertama. Nah, ini juga mengikuti model yang dibicarakan di depan. Jadi ada main plot atau galat peta utama ya. Di sini artinya di galat peta utama itu ditentukan hanya ditentukan oleh satu faktor. Kalau di sini di anak petanya dua faktor, kali ini kebalikan yang peta utama yang dua faktor, anak petanya satu faktor ya. Nah, seterusnya kita bisa lihat bahwa fungsi dari expected mean square ini adalah digunakan untuk yang mana dibagi yang mana ya. dalam uji hipotesis yang berkaitan dengan salah satu sumber keragaman di sini. Oke, simetris idempotent. Nah, itu memiliki implikasi bahwa derajat-derajat bebas tersebut sebetulnya adalah rank dari matriks Z itu. Tetapi karena Z itu sifatnya simetris idempotent, maka rank dari Z-nya sama dengan tris dari Z itu. Nah, ini adalah hasil misalnya tadi itu ya. Kita menggunakan rencana acak lengkap ya, perjumpaan tiga faktor dengan menggunakan rencana acak lengkap. Ini ingat ya, derajat bebasnya sama dengan trace-nya semua. Nah, untuk pengujian hipotesis kita gunakan pedoman EMS ini. Jadi misalnya untuk menguji ini ya, pengaruh B itu signifikan apa enggak, kita harus bandingkan kemana. Oh, yang ada sigma kuadrat epsilon ditambah sigma kuadrat yang ada di sini. Jadi misalnya untuk menguji AB, misalnya interaksi AB, kita bandingkan komponen ini ya, kita kan komponen AB sama ini, komponen ini dengan yang mana, yang tentunya yang punya C kuadrat plus C kali C kuadrat etan misalnya ya. Oh, itu ada di bawahnya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang paling bawah di sini. Karena bandingkan dengan paling bawah di sini sebetulnya adalah membandingkan komponen ini ya. Oke. Dan karena sifat simetris dan idempotent tadi, maka derajat bebasnya sama dengan trace-nya ya. Jadi trace MA itu A, MU itu 1, validasi nanti cocokkan benar enggak sih. Oleh karenanya itu adalah derajat-derajat bebas di dalam percobaan itu A-1, B-1, C-1 untuk model ini ya. Model percobaan 3 faktor dalam rencana-rencana lengkap misalnya. Oke, dengan cara yang sama ini bisa dicari, ini AB dikurang A dikurang B plus 1 atau ini. Dan ini pengujian hipotesisnya ya. Tentunya kita tahu bahwa kalau ada dua bentuk kuadratik ya, misalnya M misalnya gini, main plot ya, A dan main plot. Nah, kita bisa lihat apakah kalau A ini MA dikurang MU kali ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka kedua sumber keragaman ini bisa dikatakan ortogonal ya, ortogonal. Nah. Oke, atau saling bebas. Nah,
Dengan demikian kita bisa menguji, ya, kita bisa menguji untuk tiap pengaruh utama, baik faktor A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C itu dengan bantuan ini tadi, bantuan ini, ya. Yang mana dengan modelnya, kalau model ini ya, yang dibandingkan dengan model pertama kali, yang semua dibandingkan dengan kuadrat tengah jalan, ya. Untuk model kedua juga tetap dibandingkan dengan kuadrat tengah jalan. Untuk model ketiga itu hati-hati, di sini ada kuadrat tengah dari galat beta utama. Jadi yang di atas beta utama ini dibandingkan dengan galat beta utama. Sementara yang di atas galat biasa saja, ini yang dibagi langsung dengan galat, ya. Seperti itu, ya. Dan di sini, ya, C, A, C, B, C, A, B, C dibagi dengan ini. Tapi dengan tidak dengan A, B, dan A, B. A, B, dan A, B. A, B, dan A, B ini dibandingkan dengan kuadrat tengah galat beta utama, ya. Oke, dengan cara yang sama itu logikanya, ya. Dan ini teladannya, ya, teladannya. Teladannya kalau misalnya dikasih data seperti ini, kalau kita tidak tahu bagaimana perubahan itu dilakukan, kita bisa menganalisis macam-macam. Salah satu dari lima tadi bisa, ya. Kalau cuma data ini saja. Tapi kalau dikasih tahu, oh ini sebagai beta utamanya, sebagai anak beta, yang faktor-faktor yang ada di beta utama, kemudian ini faktor-faktor yang ada di anak beta misalnya, berarti kita pakai split plot. Kalau enggak, ya bisa rancangan cek faktorial rancangan cek lengkap atau faktorial rancangan cek kelompok lengkap, ya. Nah ini bisa kita lihat hasilnya kalau dianalisis, ya, ini pakai RAL, ya. Kemudian kalau pakai RAKL ini kita lihat bahwa komponen galat dalam RAL ini dipisah, ya, dipisah dengan sebagai komponen galat yang baru rencana kelompok lengkap ditambah pengaruh bloknya karena dia akan disisipkan blok, ya. Demikian juga kalau menjadi rancangan split plot ini, ya, split plot. Jadi di sini menjadi 18, ya, menjadi 18. Yang tadinya 24, 21, yang jadi 18. 18, 21 itu, tadinya kan 21 nih. Sorry. Tadinya galatnya 21. Ya. Nih, aduh. Ini, ya. Galat ribasnya. Yang 21 itu ternyata dibagi menjadi galat. Ya. Galat apa namanya percobaan ditambah ini. Ya. Ini kan 21. Atau galat percobaan tambah ini. Ya, tergantung. Di sini apakah satu, apakah lebih dari satu yang berada di peta utama platformnya. Nah itu, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menganalisis dari sebuah percobaan, ya, dengan menggunakan tiga faktor. Nah, makanya perlu kita tidak menganalisis lima-limanya itu kalau tahu tahapannya. Maksudnya begitu, apakah yang dipakai itu rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap atau split plot atau split plot. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat ketemu lagi di lain waktu, ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Jangan lupa berikan like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe sehingga kita bisa menambah materi yang lain yang berkaitan dengan statistik. Terima kasih semuanya.